Pemirsa, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat. Menurut data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat 22 kasus kekerasan perempuan dan anak dengan jumlah korban sebanyak 22 orang. Menurut data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kasus kekerasan perempuan dan anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hingga akhir Juli, terdapat 22 kasus kekerasan perempuan dan anak dengan jumlah korban sebanyak 22 orang. Dalam kesempatan ini, staf UPT PPA Tanjung Barat, Joko, mengatakan, berharap orang tua juga perlu mengawasi. Di era teknologi canggih seperti saat ini, tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. UPTD PPA Tanjung Barat menangani atau mendampingi kasus kekerasan anak, yakni kasus seksual dan mayoritas terjadi terhadap anak perempuan. Pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus didampingi secara khusus dan butuh proses karena korban trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu, diakui Joko, faktor media sosial dan handphone menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual. Dari 22 kasus perempuan dan anak yang terjadi hingga Juli, terdapat 16 kasus kekerasan anak dan rata-rata pelecehan seksual. Selain itu semua, leading sektor juga turut berperan dalam hal pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Kasus anak di Januari sampai Juli ini ada 16 anak, 6 perempuan. Jumlah kasusnya ada 22 orang, 22 kasus. Dominannya pada anak, kekerasan seksual, pelecehan seksual. Kalau dari upaya UPT untuk anak pendampingan kasusnya. Berjalan kasusnya untuk pendampingan kasus. Selain itu Bang, untuk yang KDRT atau apa nih, kerja apa kalau untuk kekerasan perempuan? KDRT, kalau untuk kasusnya? Paling pendampingan. Pendampingan. Iya, pendampingan, kemudian konsultasi. Rumah tangga ya. Dengan demikian, Joko berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah. Sebab mayoritas kekerasan terhadap anak kerap terjadi dari pihak luar atau teman bermain seusia mereka, khususnya untuk menjaga anak perempuan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.